Aishku asyir banat wasyaka Amma fatir Kat mati umur wasyaka. Gadis dilamar tiga laki-laki dengan kriteria yang berbeda-beda. Yang satu orangnya ini kaya dan sangat kaya sekali. Kemudian yang kedua ini orangnya tampan dan sangat tampan sekali. Yang ketiga, nah ini parah, miskin dan sangat miskin sekali. Gadis tersebut berkata kepada ayahnya seperti itu, tapi ayahnya menjawab gini, kalau nanti kamu, wahai anakku, nanti kamu kalau menikah dengan laki-laki yang kaya, nanti dia akan menjadikan kamu lebih kaya lagi. Kalau kamu menikah dengan yang tampan, dia akan menjadikan kamu lebih cantik lagi. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang miskin, maka dia akan menjadikan kamu lebih miskin lagi. Tapi si gadis tersebut berkata kepada ayah gimana? Subhanallah, di luar dugaan. Gadis tersebut berkata kepada ayahnya, wahai ayah ibu, nanti kalau saya menikah dengan laki-laki yang kaya, nanti dia akan menikah lagi setelah saya tiga lagi. Biasanya seperti itu ya, orang yang kaya ini nikah lagi ya. Iya pak, kalau di sini insyaallah tidak ada. Kemudian kalau nikah dengan yang tampan, nanti dia akan banyak dicintai oleh wanita. Akhirnya dulu. Kemudian kalau saya menikah dengan yang miskin, nanti saya akan hidup selamanya bersamanya dalam keadaan miskin. Jadi patulil umurnya sampai akhir hayatnya. Ana batiba kalbi wa basma'alai minin nas kita beli kolom.